Halo Bintek Lovers, setelah saya tadi berkunjung dan melihat juga di IMM Bintek Bandung ini, salah satu yang menarik perhatian adalah deretan mobil ini nih. Kebetulan sudah ada salah satu pemiliknya. Halo Mas. Halo, selamat siang. Halo, siang. Mas, bisa terangin sedikit nggak Mas dari spesifikasi modifikasinya? Baik, saya Yosef. Saya dari rumah modifikasi H2O Bodywork Bandung. Ini adalah G-Class, lansiran tahun 87. Kami memang banyak sekali melakukan perubahan. Untuk bagian bumper depan, ini kami buatkan add-on body kit custom. Facelift, kami pakai grill dan cover lamp punyanya G55. Untuk lampu-lampu juga kami sudah rubah memakai LED. Untuk bagian engine, kami pasangkan engine diesel 1KCTE. Di atas itu kami pasangkan juga roof lamp ya, artinya lebih ke lampu tembak atau juga strobo. Di bagian dalam, untuk bagian dashboard, itu kami masih mempertahankan bentuk orisinilnya. Namun di beberapa sektor, itu kami hias, mulai dari dibungkus atau diretrim dengan MBTech. Oke, apa aja nih? Mulai dari jok, door trim? Ya, hampir semua kami lapis dengan MBTech. Nah, kalau ini mobil ini kira-kira gimana ya Pak Chef? Di mobil Defender 300 TDI ini, yang kami usung temanya utility car. Untuk eksteriornya sendiri, kami cat ulang atau di-repaint. Itu dengan bahan khusus untuk off-road. Dan dia teksturnya memang seperti pasir seperti ini. Ini semua lampu-lampu di depan ini fungsinya lampu tembak. Untuk bagian depan, lampu-lampu sudah kami ganti dengan sistem proyektor dan LED. Untuk bagian-bagian grill, itu kami berikan grill modifikasi yang model khan. Di interior ada perubahan lagi? Banyak juga, Pak. Banyak juga, ya? Iya. Mari kita lihat. Konsepnya memang sesuai sama off-road. Ya, betul. Dengan temanya, ya. Dibikin nyaman sedikit lah, ya. Betul, betul. Ya. Okay, untuk dashboard, plafon, door trim, dan lain-lainnya itu kami bungkus dengan MBTech juga. Ya. Termasuk plafon juga, ya, Pak? Betul. Temanya itu diamond. Nampak elegan. Mobil berikutnya nih Pak Yosef, ini cukup menarik juga ya. Jadi di mobil ini untuk eksterior memang tidak banyak berubah. Kami mempertahankan originalitasnya. Jadi terlihat dari bagian grill, lampu, itu masih mempertahankan yang orisinil. Nah kami banyak bermain itu di interior. Oke, ya. Boleh kita lihat ya langsung Pak Yosef ya? Ayo silahkan Pak. Ini tadi kebetulan jok ini udah ganti semua ya Pak Yosef ya? Udah ganti semua. Ini awalnya dia nyambung atau memang satuan Pak Yosef? Kalau untuk Defender itu sudah terpisah Pak. Oke. Okay. Ya sudah terpisah. Diubah diganti. Kiri kanan dan di tengahnya itu ada konsol box. Untuk joknya sendiri kami pilihkan model custom racing sebetulnya. Jadi lapisannya ini memang kami ganti dengan bahan MBTech juga Pak. Terus selain itu juga sticknya itu kami berikan warna benang hitam. Di belakang ada perubahan juga Pak Yosef? Di belakang itu, nah ini yang menarik. Nah, boleh, kita lihat Pak Yosef. Jadi untuk di belakang, ambil tema klasik dan juga classy. Entertainnya ada di sini. Ada power 4 channel, ada power monoblock, dan juga 2 subwoofer. Di dalam box itu kami lapisi lagi dengan lapisan kayu. Jadi menarik ya yang dilakukan sama H2O Bodywork ini. Oke, Bintek Lovers, jadi itu bincang saya ya. Bersama Pak Yosef dari H2 Bodywork yang sudah menjelaskan secara detail. Ini mobil-mobil yang disertakan di IMM Bintek Bandung dan menggunakan interiornya adalah bahan MBTech ya Pak? Betul Pak. Oke Bintek Lovers, jangan lupa untuk di like dan subscribe channel YouTube MBTech TV. Saya Arif undur diri, memang MBTech is the best.